Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizvi. Halo teman-teman, apa kabar? Nah sekarang ini aku bersama teman-temanku ya teman-teman. Sekarang ini kita mau pergi ke Trawas. Kita kesana nanti mau apa sih namanya? Naik ATV. Iya, naik ATV. Dan ini pertama kali buat aku, buat Tepi juga pertama kali. Enggak sih, udah pernah ATV. Pertama. Oh iya, pertama kali buat aku, Deno, Epi udah pernah, dan ini juga Stefan, Mas Andri juga. Oke teman-teman, ikutin vlogku hari ini ya, keseruan kita hari ini. Jangan kemana-mana, ditonton terus ya. Terus-terus pacet ini. Berusukan dah. Ini juga dah. Kita lewat jalan pintas. Bukan jalan pintas sih. Mana? Itu. Ya itu. ATV Trawas tuh lo tulisannya. Oh, langsung kiri ya. Ya ini masih di make U-turn gitu. Ini. Ya. Panas, Rek. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di ATV Trawasnya ya. Sekarang kita harus nunggu dulu, soalnya tadi di info admin ATV Trawasnya itu ada delay ya, sekitar 1 jam. Jadi kita harus nunggu dulu 1 jam dari sekarang. Oke, kita turun dulu ya. Nah kita nunggu dulu di sana ya teman-teman ya. Halo. Halo. Nah ini tempat kita nunggu ya teman-teman ya. Di sini ada penundaan 1 jam. Kenapa mas? Ada trouble di dalam. Jadi TV-nya yang satu kita tinggal di dalam ini. Iya, makanya mendadak tadi. Jadi ya, trouble satu. Mohon maaf ya, ya ibu bapak. Ya. Yang penting diskon. Voucher-nya apa yang telat ini? Nggih. Atau mau nunggu di kafe? Kami ada voucher minuman mungkin bisa dipakai. Ya, itu bagus di kafe. Ada view Penanggungan. View-nya Penanggungan. Nanti ambil yang agak ke belakang gitu, jadi dapat view atau duduk yang pendopo itu bagus view-nya. Di atas ini. Jadi naik. Nanti naik terus aja sampai yang pendopo itu. View-nya bagus. Jadi habis dari kasir habis nukerin voucher bisa naik ke atas, nanti dibawakan minumannya. Deket sama jalan kaki maksudnya? Jalan kaki bisa, jalan kaki bisa. Nah teman-teman, ini karena delay ya ATV-nya, kita dikasih voucher sama masnya untuk minum di depan situ di kafe ya teman-teman ya. Ini dapat voucher minuman, kita ke sana ya. Nah ini kafenya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, kafenya untuk menunggu ATV-nya. Ini Stefan foto-foto di sana sama Deno sama Mas Andri. Ini Ebi di sini. Dan ini view depan kafenya ya teman-teman ya. Di depan itu adalah Gunung Penanggungan. Bagus banget. Itu samosa, Stephen. Samosa, do you like samosa, right? I tried samosa in Indomaret. Oh my god. It was good. Nah, ini ya teman-teman ya, kita makan dulu di kafe dekat ATV-nya. Namanya Estusai. Iya, kafe Estusai ya. Dan ini makanannya seperti ini. Stefan pesan sandwich. Terus ini ada jamur crispy, tahu crispy, samosa, terus aku pisang. Kita makan dulu ya teman-teman. Tunduk sih dari. Karena relaksasi.
Oke teman-teman, ini untuk ATV-nya sudah siap dan kita sudah selesai makan. Sekarang kita langsung menuju ke tempat ATV-nya lagi ya. Nah ini pertama-tama kita ini ya teman-teman ya, pilih untuk boots-nya 27 shoe cap. Apa suka itu? Ya ini gantinya kaos kaki. Oh, ini pakai kaos kaki dulu. Ya, plastik supaya ya, pakai lebih nyaman. Itu banyak isinya, dibongkar aja. Ini pakai ini dulu sayang. Hani, you have to use this first. Itu banyak. Banyak dibongkar. Nah, itu banyak. Nah, ini masih ada. Ada yang paling kecil gak, Mas? Nah ini teman-teman ya, aku sudah pakai sepatunya. Ini Ebi juga udah pakai. Bagus, keren. If you not comfortable with this boot, you can use your shoe. Memang. Terus ini yang kedua, kita harus pakai helm. Pakai helm. Ini Deno udah pakai helm. Mas Andri pakai helm dulu. Ini Stefan juga udah pakai helm. Cool, Hani. You are like a cowboy. Nah, sip. Ini namanya siapa? Stefan. Mr. Stefan, you single or tandem? Single. So, you single? Yeah. Okay. No. Oh, yeah. Okay. He's single. Wow. Tangannya semua. Oke. Halo. Seru banget di sini. Nah, teman-teman, ini kita sedang berhenti di tempat spot foto-foto ya. Jadi suasananya seperti ini. Baby. Halo. Hani. Halo. Mas Andri. Oke teman-teman, ini kita mau kembali lagi lewat jalur hutan tadi ya, dan kembali ke pos pertama, oke? Nah teman-teman, ini kita sudah sampai ya. Ini Stefan coba parkir ATV-nya. Tuh, temanku ganti sepatu.
Nah teman-teman, ini kita sekarang menuju Rustic Market ya. Kita sudah selesai ATV-nya dan suamiku seneng banget. Do you like it, Yani ya? Yeah, it was a great experience. I enjoyed it. Ya, ini mau malah yang lebih panjang lagi next time ya teman-teman. Tapi ini kita mau pulang dulu. Makasih sudah menyaksikan video kita teman-teman ya. Dadah, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.